Halo, siang ini jumpa dengan Kak Wulan Dida ya. Di sini Kak Wulan happy banget nih. Joget-joget di dalam mobil bikin mood semua orang tambah senang saja ya. Lihat Kak Wulan gembira. Seru banget pokoknya kali ini. Terus nanti Kak Wulan juga akan pulang ke rumah mau masang meja makan pemberian dari Bunda Taiwan. Mari kita simak unboxingnya ya di rumah Kak Wulan Dida. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sumiati dari Pondok Gede Bojong Tua. Ibu Kusmiati. Request lagu dong, Duda Araban. Oh my God, lagunya Duda Araban. Buat saudara-saudara aku di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Kusmiati, lagunya Duda Araban aja. Semoga di atas kita nostalgia lagu-lagu zaman bahula. Asik. Teng. Duda Araban.
secepatnya aja tuh ke OTP. Kirimnya kemana? 0811-1949-932. Sekarang juga. Oke? Overdomsek. Masih di sana. Coba.
makanya mbak bentar ya mas, belum dipasang mas, belum. Maaf ya. Thank you.
makan bero. Yuk makan pakai semur jengkol. Kesini kebetulan besok tuh ada liputan. Habis pasang spray baru. Anjay, gila gak sih? Untung banget gak sepuluhnya dong si mumi itu. Ngeliwet, oh iya ngeliwet. Hilang, hilang apa hilang? Bunda-bunda sekali-kali Ulan yang masakin. Boleh bunda nanti main kesini ya. Nanti mau ini ah, pajang foto sendiri di sini. Nih, aku habis beli. Buat bunda-bunda yang gak di luar negeri, kalau udah pulang ke Indonesia nanti kita ketemu.
Siapa yang mau belanja? Iya. Ya gimana weh? Waalaikumsalam. Ini biar buat masak kalau teflonnya yang anti karat, anti lengket tuh emang harusnya pakai yang ini. Yang di Jakarta juga boleh dong, boleh merapat ke sini kita. Abis ini belanja ya, ambil uang dulu. Guys, bisa ke sini ya. Tapi ini lowbat. Mau enggak? Aku mau live. Live-nya di HP ini karena HP ini lowbat. Ini penuh. Boleh enggak sih? Iya, buat numis, Mom. Perfect kan? Guys, boleh enggak? Aku rela hadapi semua kebukaan hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak hadir. Ternyata mejanya baru mau dipasang ya sama tukangnya ini. Tadi lumayan nunggu terus mau dibikinin kopi dulu sama Kak Ulan Lida. Nanti kita sambung lagi ya kalau ada video berikutnya pas unboxing mejanya ya. Soalnya ini masih baru dipasang sama tukangnya ya.